Halo guys, balik lagi di channel Lore Gaming. Oke, okay. Nah, kalian bisa lihat kali ini kita nggak bakal main Mobile Legends, tapi kita main Free Fire ya. Kita lanjutin yang kemarin karena sampai ini saya belum pernah dapetin buyah ya guys ya, buyah. Oke, okay. Jadi saya masih level 5 sekarang ya. Kalian bisa add ID saya Holamos itu. Ntar kalau kita bisa main bareng, kalau saya ada event buat mabarnya ntar saya umumin. Nah, jadi di sini tuh saya bingung ya, ada btw saya main di HP ya guys ya, bisa main di HP. Kemarin saya main di PC, tapi ya lebih enaknya di HP ya menurut saya. Nah, satu lagi nih guys, saya bingungnya di sini kayak ada pilihan tentang ranked match, casual team, dan play solo nih. Nah, itu saya masih bingung. Jadi saya bakal ngecek dulu ya guys ya. Ini banyak banget yang harus diterima. Saya nggak tahu siapa aja yang saya harus terima. Ini banyak banget. Nah, cuma ini yang saya bingungin. Kita coba masuk ke leaderboard dulu guys. Saya ranking 48. 48 loh guys. Oke, kita ranking 48. Nggak tahu dah itu ya, ranking 48 atau enggak. Ya, yang penting kita langsung aja ke gamenya ya guys ya. Kita coba yang di play solo aja guys. Oke, kita matching. Oke, daripada kita nunggu lama, kita langsung aja masuk gamenya ya guys ya. Oke guys, sekarang kita udah di pesawat nih ya. Kita bisa lihat nih pesawatnya. Oke, kita udah di pesawatnya ya guys. Sekarang kita turun di mana guys. Kita kayaknya turunnya di peak aja, di peak. Nah, oke guys, kita udah mendarat nih guys ya, kita udah mendarat. Bisa berenang. Aduh, nggak bisa. Ketinggian guys. Ketinggian. Kita nyari item dari senjata dulu nih guys. Cek. Tetap ini ya guys ya, tetap. Kata orang-orang yang senjata yang paling bagus itu namanya Gorza ya guys ya. Gorza itu ya mungkin orang bilang itu sakit karena damage-nya yang orang bilang itu bagus karena damage-nya yang besar ya guys. Oke, kita kemana lagi nih? Di mana? Oh, aduh. Opa. Di mana dia guys? Oh iya. Nice, kita kill satu ya guys ya. Tapi kenapa tadi kita ngehit dia kayak dia cepat mati gitu ya guys? Mungkin karena dia udah dihit duluan, maksudnya ditembak duluan ya. Oke, kita dapat make it, dia ditembak duluan. Nah, jadi itu sisa darahnya itu sedikit guys. Kita ambil make it aja nih guys. Opa. Ini saya benci nih. Mana nih guys orangnya? Saya agak jantungan nih guys ya. Kalau dengar stepnya gitu. Mana? Pasti dia ada di sekitar rumah ini nih guys. Pasti dia ada di sekitar rumah ini guys. Kita harus mencarinya. Oh, wow, dia pakai scope itu guys. Wow, headshot. Headshot ya guys ya. Kenapa saya tembak satu hit itu mati? Headshot ya guys ya. Kita dapat helm, dapat magazine, dapat USB, nggak perlu kita ambil parangnya. Sekarang kita cari mangsa lagi guys. Kita mencari mangsa. Mana kira-kira dia? Nih. Ini saya malesin. Saya nggak tahu. Oh, ini dia.
Wah. Mati, mati. Lah enggak kena-kena tembaknya. Udah pasang medkit nih, guys. Ganti scar dulu, guys. Pasang medkit di mana? Oh, itu dia. Nah lo, di kan? Rupanya rame juga guys ya tadi. Kita udah dapet 3. Oke ada orang. What the hell? Terlalu banyak orang di sini guys. Terlalu banyak. Terlalu ramai. Terlalu ramai. Oh, kita dapat muzzle terus nih. Kata orang kalau muzzle jangan dibuang, Mas, katanya diambil aja. Oke, okay, kita ambil. It's okay. Kita ambil nih, guys. Good. Tinggal 17 orang lagi dan kita udah nge-kill 4 nih, guys. Kali ini kita usahakan. Wah, what? Siapa yang nembak? Oh, saya yang nembak, guys. Suaranya nyaring soalnya. Star ada. Di mana dia? Di mana mereka? Di satu tempat aja udah rame ya guys ya orangnya. Kita harus melihat sisi-sisinya ini, pasti ada ini mereka guys. Wah, kirain mau mendarat ya guys itu pesawatnya. Oh, ada itu. Ada kotak guys, ada kotak. Supply. Kita harus ambil siapa ya guys? Kita harus ambil supply. Itu tuh bagus banget pasti senjatanya nih guys ya. Kita cari. Oh, lumayan jauh guys. Waduh, jauh malahan itu. Oh, itu ada orang guys. Gak ada scope saya guys. Nice. Ah, kena lo. Gila, sungguh tangguh ya. Bentar, ini kita harus pakai ini guys, pakai scope. Buat apa? Buat kita ngekernya itu lebih enak ya guys. Oh itu. Kita hampir mati tadi guys itu. Di mech dia ya sakit soalnya ya guys. Oke, okay, kita dapat scope. Dapat scope. Kita nice dapat scope guys. Kita pakai scope, where are you scope? Kayaknya udah terpakai. Oke. Okay. Nah, kita udah dapat scope nih guys. Pakai scar. Kita udah dapat scope kali ini, guys. Ini pasti pertanda bagus buat kita. Tinggal 7 orang lagi. Ini yang tadi nih. Wah, dia nggak ada senjata guys. Nggak punya senjata. Oh, tadi dia lagi ngelooting. Yeah, guys. Wow, ada 4 kali scope. Oke, kita bisa. Wow, nice. Ini jaraknya baru luar biasa nih guys ya. Tempatnya masih besar, cuman udah banyak yang tewas ya akibat peperangan. Mereka pasti berebutan tadi guys. Awas, di situ biasa tuh rame ini guys.
Fast level 3, yes. Semua kita udah level 3 sekarang nih guys. Sekarang tinggal kita yang bisa menangin. Wow, sakit banget guys. Mati. Ah! Oh my god. Aduh, sedikit lagi guys. Ah, kali ini kita gagal lagi ya buat Buya guys ya. Iya, aduh ini kok bisa sakit gitu ya guys ya? Padahal senjata dia itu karena dia tadi sembunyi di bawah dan kita tuh nembakin kotak ya. Parah. Ya, kita jadinya kita juara. Aduh. Kita nggak mau nonton dia dah. Oke, kita juara. Maksudnya nomor 8 dari 49 ya. You made it to the top 10 katanya. Oke. Aduh guys, ini memang susah banget. Dari kemarin saya nggak dapat Buya nih guys ya. Nggak dapat Buya ini. Saya harus minta carry-in sama orang-orang jago nih guys ya. Jadi kalian yang mau main bareng sama saya ntar, kita bisa main bareng guys. Oke guys ya. Kalian bisa lihat gameplaynya tadi yang jelek itu. Oke, mungkin itu aja guys ya. Saya bermain Free Fire. Jadi nanti saya bakal main Free Fire nanti lagi kalau saya ntar saya nyari dulu deh, nyari dulu orang-orang yang jago gitu guys buat carry-in saya ya. Oke, makasih banyak yang udah mau nonton video saya. Jangan lupa di like, share, dan jangan lupa di subscribe. Jangan lupa juga guys, follow Instagram saya di description ya guys ya, di linknya. Dan untuk kalian yang mau download Free Fire, kalian juga bisa cek semuanya di linknya di description ya guys. Thank you, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.